Anjing. Mampus lu, ha? Anjing. Mau gua matiin lu monyet. Babang viral, eh. Soalnya yang ininya babang viral gua. Si anjing, ha? Lu mau macam-macam, awas lu, ha? Awas saya. Ya. Anjing, anjing. Monyet. Awas, gua mau pergi. Gua gak ada waktu buat ngurusin kalian, ha? Awas, awas. Eh. Anjing. Eh, awas lu kalau deket-deket anjing, ha? Eh, lu kebiasaan anjing bawa-bawa yang kayak gitu, ha? Lu mau ngapain, ha? Kebiasaan banget anjing. Mau aja sekarang. Anjing. Ya. Eh, lu macam-macam. Awas lu. Eh, monyet. Lu macam-macam, ha? Kan macam-macam anjing, ha? Eh, anjing. Lu awas macam-macam lu anjing, ha? Hah? Awas, ha? Hah, bawa-bawa monyet. Semalu anjing. Eh, itu lepasin. Gua teriak nih. Hah? Teriak nih gua, ha? Eh. Eh. Anjing, gua teriak nih. Lu makin dekat gua. Diam. Anjing. Hah? Bawa, bos. Cepet, bos. Anjing. Hah? Ayo, pis. Kabur. Kabur cepat. Kabur. Ayo, jatuh lagi. Eh, ngapain, ha? Anjing, ha? Lu mau ngapain, monyet, ha? Lu mau mampus lu, ha? Anjing. Anjing. Hah? Nah, mampus lu, ha? Anjing. Mau gua matiin lu monyet. Goblok. Kamu enggak apa-apa? Hah? Apa yang jatuh? Awas. Kamu enggak sakit? Kok kamu larinya malah ke sini sih? Bingung mau kemana? Hah? Bingung. Ya elah. Tahu sih ya. Bantuin. Enggak. Licin. Wah. Anjir ada baik. Licin. Tapi kamu enggak apa-apa. Makin jauh. Ini gak ada, gak, hah? Gak usah. Anjir, kok malah ada si Dikri sih? Kamu larinya malah kesini lagi. Ya gak tau, itu namanya juga lagi panik. Udah. Ya. Anjir, dia bawa apaan? Gila nih, lihat. Besi. Buat barang bukti kita laporin aja. Ya udah, iya. Lihat nih. Tuh. Tadi ya itu yang aku takut. Ya. Nih, sini masukin. Ini gimana? Tahu. Ini buat barang bukti. Ya udah keterlaluan asli. Anjir. Ntar badan aku. Ya. Tapi kamu gak ada yang lecet. Lihat, guys. Mereka bawa yang kayak gini, kita bawa aja buat barang bukti. Motor, takut dirusak motor. Motor. Aduh, untungnya gak diapa-apain. Pada kemana si monyet ya? Hah? Gak diapa-apain tapi. Di rumah aja deh. Yuk. Oke guys ya. Kita mau istirahat dulu ke rumah. Pina malah jadi jatuh. Iya, bajunya kotor. Oke guys, pokoknya ikuti aja. Nanti gua lanjut lagi guys.
Aduh, oke guys ya. Aduh, ada baik. Apa yang sakit? Hah? Ini kesleo. Hah? Sakit? Udah, ntar aja ke tukang urut. Anjir, kok dia ada di sini sih, tahu gitu. Enggak tahu. Setiap kita mau main pasti aja. Enggak, anehnya gini. Kamu kan pas aku lagi di Bekasi enggak ada. Gak tahu kalau akunya gak keluar rumah gitu, akunya gak keluar rumah, lu sakit amat. Sakit, udah jangan dipijitin, nanti takutnya salah ini apa, salah urut, aneh, tiap ada aku pasti ada dia. Gak tahu, mungkin dia cari gara-gara terus. Ada ya, yang mana yang sakit lagi? Ini tangan. Hah? Nahan kamu jatuh. Ya kok kamu bisa jatuh sih barusan? Licin tahu, jalannya. Hah? Ya kenapa kamu larinya ke sana? Ya namanya juga lagi panik lah, nggak bisa mikir mau lari kemana gitu ya. Ya kalau udah mau nggak tahu, ikutin kaki aja gitu maksud aku teh. Nggak, aku mah yang khawatir tadi pas kamu dicekek sama si Dikri itu kan, soalnya dia bawa kampak. Iya, aku kaget. Ih, kok ini bawa yang ginian? Aku teriak aja. Nggak ada baik ya loh. Keterlaluan, asli udah keterlaluan ini mah. Keterlaluan ini mah udah gak mau ini. Iya, gak tau. Ini aja deh kalau udah. Enggak kan itu barang bukti ada tadi, kita laporin aja ke RT RW yang di sini. Gitu. Udah, laporin aja, ada buktinya juga tuh. Iya, ada buktinya gitu maksudnya. Biar kamu lebih dijagain lagi. Anehnya gini loh. Kenapa sih dikrik kalau ini tiap ada aku gitu, kalau gak ada aku makan aman-aman aja. Ya mungkin dia cari gara-gara terus, gak tahu mau simpati aja ke kamu gitu, gak tahu aku juga. Gak jelas tuh orang. Takut asli sekarang mah. Yaudah. Udah kelewatan. Yaudah yuk, mending lapor aja yuk. Udah yuk. Nah, guys, pokoknya ikuti aja. Sekarang kita mau lapor dulu, soalnya barang buktinya ada. Ikuti aja, nanti gue lanjut lagi guys. Karena demi keamanan Pina juga gitu kan. Oke, nanti gue lanjut lagi. Nah, oke guys ya, gue udah nyampe rumah dan Pina juga tuh lagi di rumahnya guys ya. Gue juga barusan habis pulang tuh. Gue udah nyampe rumah lagi guys, dan sekarang gue mau mau nelpon coba ke Babang Viral. Gue mau minta bantuan ke tim sempak guys ya. Gue mau minta bantuan ke tim sempak. Soalnya ini udah benar-benar keterlaluan ya, mudah-mudahan mau bantuin lah istilahnya Babang Viral atau yang lainnya guys ya. Karena ini udah keterlaluan banget, Kita nelpon dulu Babang Viral guys ya. Gas kan. Tuh. Ini gua nelpon Babang Viral, Soalnya yang ininya Babang Viral gua kenalnya guys ya, maksudnya yang dekatnya gitu. Kita telepon dulu guys ya. Waduh, memanggil Bang Cungkring kali ya. Soalnya ini udah keterlaluan banget si Dikri udah benar-benar keterlaluan dan udah gak bisa didiemin. Tadi juga gua udah ke RT RW guys ya, udah lapor gitu. Maksudnya ya biar lebih di iniin aja apa, lebih diawasi aja gitu rumah Pina, takutnya dia lagi sendiri nanti macem-macem guys ya. Aduh, ada baik guys ya. Pokoknya nanti gua mau teleponin dulu anak-anak tim sempak yang lainnya gitu, yang apa bisa bantuin gua gitu, soalnya ini udah benar-benar keterlaluan lah. Pokoknya ikuti aja guys ya, nanti gua lanjut lagi karena udah benar-benar keterlaluan banget asli. Pina juga tadi sampai baret-baret guys ya. Ada baik kan. Gue juga bingung sama tingkah laku si Dikri, makin kesini makin edan kalau menurut gua mah asli dah. Dia udah benar-benar keterlaluan banget guys ya. Jadi ya emang harusnya dilaporin lagi ke polisi guys ya, takutnya lepas lagi gitu. Jadi mending kita hakimi aja guys ya, karena gua udah gedek banget sama dia guys ya. Pokoknya mah kalau kalian yang deket-deket Ciamis mau ikut bantuin gua, langsung aja DM guys ya ke Instagram gitu. Kalau mau nangkap si Dikri, ayo kita tangkap sama-sama lah.
Anjir, gua udah gedek banget asli. Oke, siap, pokoknya ikuti aja keseruan gua. Gimana-gimananya nanti gua lanjut lagi. Gua juga baru beres mandi, baru beres pulang dari Pina. Pokoknya ikuti aja konten gua terus, nanti gua lanjut lagi di konten-konten selanjutnya, guys ya.